Nah, ini adalah aplikasi Splendid untuk membuat logo atau lainnya ya. Buat kalian yang punya bisnis, cuma bingung mau buat logo di aplikasi mana, kalian bisa buat di sini. Aplikasinya sudah premium ya, fiturnya kebuka semuanya. Di sini ada alfabet, juga ada common, nah, ada buat bisnis juga, ada buat fashion, kayak osop-osop gitu, kalian bisa buat logonya di sini. Untuk yang bisnis makanan juga ada ya, banyak tuh contohnya. Ini untuk bisnis konstruksi. Buat yang punya les vokal atau yang lainnya bisa bikin logo di sini. Bikin stempel juga bisa. Watercolor juga bisa. Yang suka buat game juga bisa buat logonya di sini untuk gamenya. Nah, kalau ini pilihan kreatif ya, bisa diedit sendiri. Di sini edukasi, di sini fitur yang lainnya. Ada automobile, ada sport, kayak gym gitu ya. Di sini ada animals. Ada fotografi juga. Ada travel. Ada teknologi. Ada sosial, ada flowers atau bunga ya, ada finance, ada kesehatan, ada handwriting, nah itu ya macam-macam. Fitur logonya banyak banget jenisnya. Kalau kalian nggak download, bener nyesel. Ini contohnya ya. Tinggal diketik aja nama usahanya apa. Pilihan teksnya juga cukup banyak ya. Tulisannya juga bisa dibikin lengkung. Oke ya, buat teman-teman yang tertarik sama aplikasinya, tinggal download. Link downloadnya ada di deskripsi, dan untuk passwordnya silakan tonton sampai habis, nanti ketemu passwordnya.
Jangan lupa juga ya teman-teman, subscribe, like, comment, and share untuk sebagai tanda dukungan pada channel ini. Kalau teman-teman kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya jawab satu persatu ya.